Everyone, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial, I want to show you how to make an amigurumi cat look like this. Okay. For last tutorial, I already make the beret and the trousseau overalls like this. And this time, I want to show you how to make the amigurumi cat. Okay. So, the material we have is on. I saw you already in the video beret, so you can check it out to the video of the beret. Okay, now I want to make a arm, so let's start to make arm and make a 2 pieces for the arms. Okay, and use the light brown color yarn. Okay, halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di tutorial kali ini saya akan membagikan cara membuat amigurumi cat yang seperti ini. Dan di video sebelumnya sudah saya bagikan cara membuat topi, beret, dan overalls, baju terusan seperti ini ya. Jadi bahan-bahannya sudah ada di topinya. Jadi, teman-teman bisa menceknya, memeriksanya di video topi, bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Oke. Nah, sekarang saya akan memulai ya. Saya akan membuat lengannya 2 ya. Kita buat 2 lengannya dan kita akan memulai dengan benang warna coklat muda. Kemudian kita akan membuat magic ring seperti ini dan kita membuat 6 SJ di dalam magic ringnya. Oke. And then we start to make a 6 single crochet into a magic ring, do like this, okay, and start to make a 1 single crochet, and 2, make again, 3, 4, 5, and 6 single crochet. Lalu kita akan menarik benangnya, pull it the sharp yarn. And the single crochet look like this. It look like V. Okay. Jadi bentuknya seperti ini, kayak V ya teman-teman. Nah, kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6, okay? Nah, for round, the first round is total 6 stitches. Jadi untuk round pertama ini berjumlah 6 SJ atau 6 stitches. Now I make a round 2, I make a increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, kita akan membuat round kedua ya. Round kedua itu kita isi increase. Kita buat 6 kali teman-teman. Oke, saya akan buat dulu increase pertama. Kita mulai dengan membuat increase pertama. Nah, teman-teman bisa kasih penanda di sini ya, put marker to the first single crochet. Oke. And next make again the second increase. Dan increase ketiga, the third increase, the fourth, yang keempat ya, lanjut terusnya kelima ya, lanjut lagi keenam. Untuk round kedua ini ya teman-teman berjumlah 12 stitches ya. For round 2 the total is 12 stitches. Okay, now I want to make a round 3 to 6. So we make a 4 rounds, single crochet in each stitch or single crochet in each stitch around. Okay, jadi teman-teman kita akan membuat dari round ketiga sampai ke round keenam, kita buat 4 rounds itu, kita buat SJ keliling. Oke, okay, saya kasih penanda dulu di SJ pertama dan saya akan menunjukkan sekali ya teman-teman di round ketiga ini, saya tunjukkan sekali seperti ini. Jadi namanya SJ keliling itu setiap stitch itu kita isi hanya 1 SJ. Jadi untuk round ketiga nanti jumlahnya sama dengan round kedua. Nah, ini kita bisa hitung dari sini, kita sudah buat 5 ya teman-teman. 6 7 8 9 10 11 12. Now my friend, I already make a round 3. So the total for the round 3 is same like a round 2. So my friend, you go ahead make a 3 rounds more, make a single crochet in each round, okay? And I'll be right back when I'm done to make a 3 rounds more. Oke, okay, jadi teman-teman buat lagi ya 3 round lagi, nanti saya kembali lagi setelah menyelesaikan 3 round. Oke. Okay? Now my friend, I'm back. I already make the round 3 to 6, so we can count from here. 1 2 3 4 5 6. Oke. Okay? In the last stitch, I'm still make a single crochet but not finish. Hang this one.
and I change the color to the cream color. Okay, jadi teman-teman saya sudah membuat sampai round ke-6 ya. Sekarang saya akan membuat round berikutnya, yaitu round ke-7 dan ke-8. Saya ganti warna cream ya teman-teman, dan saya akan melipat benangnya seperti ini, kemudian saya tarik keluar. Okay, saya tarik benang coklat, kemudian saya buka penandanya. Jadi untuk round ke-7 dan ke-8 kita akan membuat SC keliling lagi sebanyak 2 round. So my friend, we still make a single crochet in each stitch. We make a 2 rounds from round 7 to 8. Okay, and I do like this. Jadi teman-teman ya, benangnya kita kedepankan, yang benang coklat sama benang cream. Okay, kemudian kita buat slip stitch seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan invisible slip stitch ya teman-teman, saya hanya menggunakan slip stitch biasa. Lalu saya akan membuat satu SC. Saya buat satu single crochet seperti ini. Oke, lalu saya tarik benang coklatnya lagi biar lebih kenceng ya, biar lebih ketat gitu. Oke, biar tidak mudah terbuka. Dan ini benang pendeknya, supaya tidak bingung kita masukkan saja, dan kita lanjutkan membuat SC keliling. Jadi ini sudah satu SC saya buat, dan saya akan kasih penanda di SC pertama. Sekarang kita akan membuat SC yang berikutnya ya, kita selipkan juga benang cream dan coklatnya lagi, dan seterusnya tidak usah lagi ya, karena kita sudah selipkan 2 kali atau 3 kali boleh ya, terserah teman-teman, supaya tidak terlepas saja. Oke, dan ini akan kita buat SC keliling. Nah ini kelihatannya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5 kita buat. Kita lanjuti lagi 6 7 8 9 10 11 12. Oke, 12. Now my friend, cut the brown, the light brown color. So we don't need this color no more, and we change a cream color and the light green later. Okay, and this time we still use the cream color yarn and take it out for the marker. Jadi teman-teman, ini kita gunakan 2 warna nanti, warna cream dan warna hijau ya teman-teman. Nah ini sekarang saya buka penanda di pertama, dan saya akan buat lagi slip stitch ya di SC pertama ini. Oke, saya ulangi, teman-teman, di sini posisinya. Oke, kita langsung buat slip stitch ya, kemudian kita buat satu SC di tempat yang tadi, di SC pertama juga ya teman-teman. Nah ini saya kasih penanda, kita buat lagi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah teman-teman, yang ke-12 ini kita gantung seperti ini. And my friend, this is the last stitch we make, and I want to change another color, so I use the light green color like this. Okay, and I make again, I pull it the yarn, and this is the last change we have, and the color is still cream color yarn, and the next stitch is can be
the change color, so the light green color. Okay, jadi teman-teman untuk stitch berikutnya itu adalah warnanya warna hijau muda. Okay, jadi kita buka penandanya. Ya, ini teman-teman kita masukkan saja ya benang pendek yang kita ganti warna tadi, dan kita jangan potong benang krimnya ya, don't cut the cream color ya, because we still need to make it like this. So this cream color and this green color, okay, cream, green, cream, green, after the arms is all used the yarn and it's ready to change all the color, okay, and I'm still to make a slip stitch to the first single crochet. Jadi saya buat dulu ya slip stitch di chain pertama ini, kemudian saya akan membuat satu SC. Okay, sorry, jadi kita akan membuat satu SC lagi di tempat yang sama. Nah, ini sudah saya buat satu SC, saya akan kasih penanda. Now we continue to make around 9 to 10 single crochet in each stitch. Jadi ini adalah round ke 9 ke round 10 dengan menggunakan warna hijau. Okay, kita buat SC keliling. Saya ulangi di sini. Sini benangnya tidak usah kita sisihkan lagi ya, biarkan saja di belakang. Kita gunakan benang warna hijau saja. Nah, ini udah 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan ke sini lagi, SC pertama ya. Kita buka penandanya. Kita buat lagi slip stitch di sini. Lalu kita buat satu SC di tempat yang sama ya, teman-teman. Oke, kita kasih penanda lagi di SC pertama ini. Nah, kita buat lagi SC kedua. 3. Untuk yang terakhir ini saya akan ganti warna ya. Jadi ini 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 ya dari sini. 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang saya akan lanjut lagi ke 11, 12. Ganti warna krem. Change color again. And make a round 10. Round 11 and to 12. Make 2 rounds like this. But use the cream color yarn. Okay? Single crochet in each round. Jadi saya akan slip stitch dulu ya teman-teman. And make a one single crochet. Jadi kasih penanda di SC pertama. And make again.
Nah, ini udah 12 ya, teman-teman. Kita buat lagi round 12-nya. Make a round 12 and make a slip stitch to the first single crochet. And make a one single crochet in the same place. And put marker to the first single crochet. Make again, use the cream color yarn, make a 12 single crochet, make a single crochet in each stitch. Jadi kita buat seperti ini, sama ya, SC keliling. Jadi satu stitch itu kita isi satu SC. Oke, jadi totalnya ada 12. Nah, teman-teman, kita ganti warna lagi, and for the round 13 to 14, two rounds, I change color again, and I use the light green color also. So I make a pull it the yarn first, and make a slip stitch to the first single crochet. Jadi teman-teman, seperti biasa kita langsung buat slip stitch lagi ya di SC pertama ini. Kita buat lagi satu SC, sedikit tarik biar kasih penanda di SC pertama ya teman-teman. Lalu kita akan membuat ya, seperti saya bilang tadi, kita membuat SC keliling lagi. Ini ada 12 ya. Oke, kita lanjutin lagi slip stitch. Ganti benang lagi ya teman-teman. Oke, kita ganti lagi. Nah teman-teman, buat lagi yang seperti ini sampai kita ganti warna sampai terakhir kita akan ganti warna krem. Jadi sampai 15, 16, 17, 18 ya. Jadi 15, 16 kita ganti krem, 17, 18 warna hijau, 19, 20 krem, 21, 22,
hijau dan 23 krem. Nanti saya kembali lagi ke round ke 23, okay my friend, you go ahead make a round 15 to 16 with the cream color yarn, and 17, 18 with the light green, 19, 20 with the cream, 21, 22 with the light green, and 20 with the cream, and I'll be right back, okay? Now my friend, I'm still in the round 22, so I want to change color to the cream color, so the next is round 23. Jadi teman-teman, saya sudah sampai ke round 22 ya, dan ini saya akan membuat round 23, lalu saya ganti warna untuk round 23 ini, saya gunakan warna cream lagi, dan seperti biasanya ya, kita akan membuat slip stitch dulu di SC pertamanya, kemudian kita buat satu single crochet di tempat yang sama. Oke, lanjut lagi SC kedua, lalu kita kasih penanda. Nah teman-teman, di sini kita bisa hitung ya, jadi di start kita mengganti warna cream ini adalah round 6, terus di sini dia adalah round ke 78 pakai warna cream, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan ini yang hijau 21, 22. Oke, sekarang kita buat yang round ke 23. Kita tetap buat SC round ya. We still make a single crochet in each stitch, okay? And make a one round only for round 23. So we still have the stitches is 12 stitches, okay? Same like round before, okay? So this is the last round we have, and round 23 is the last round for make the arms, okay? And 11, 12. Okay. Now, my friend, I already make the arms like this, and I put people feel inside, okay? Jadi teman-teman, untuk mengisi dakronnya, di ujung ini kita isi, jangan terlalu padat, kemudian di tengahnya kita isi lagi, dan di bagian atas kita tidak usah mengisinya. Oke, okay? Jika teman-teman mau mengisi juga tidak masalah, tapi menurut saya lebih bagusnya sih seperti ini. Dan ini sudah saya coba ya, kalau diisi full, dia akan seperti ini, jadi kita bagus. Jadi kita isi, jangan full, oke. Okay? Nah, sekarang kita akan potong benang warna hijau, lalu kita buat slip stitch lagi di SC pertama ini ya, lebih rapi ya teman-teman. Kemudian kita buat 6 SC lagi ya. Ini saya buat dulu di tempat yang sama, kita buat 1 SC, 2 SC, 4 5 6. Kemudian kita akan lipat ya, jadi kita jahit. Oke, kita lipat dan kita jahit lagi, jadi kita satukan ini di depan sama belakang, 2 3 4 5 6. Jadi kita buat 6 SC sini, depan sama belakang. Oke, kita buat lagi SC, 1 berikutnya, 2, 5 ya, satu lagi di sini, di ujung. Oke, kita kait. Nah, kita potong benangnya sedikit saja, nggak usah panjang ya teman-teman. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini, dan saya sudah buat 2
ini, oke? Dan kita tinggalkan dulu. Next kita akan membuat di part berikutnya kita akan membuat kakinya, oke? For the legs, I want to continue to make the part 2. So see you to the part 2. Thank you very much. Happy watching. Muchas gracias. Stay happy. Bye bye.